Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tiana Slash. Oke, pada edisi kali ini kita akan mereview sound demo pada pick up 8 string yang sudah terpasang di gitar 8 string saya. Oke, di sini ada gitar 8 string model Sector ya di sini. Ini adalah buatan lokal di sini. Oke. Jadinya pick up yang kita gunakan ini adalah model Infander. Jadi model Infander ini kayak gini. Seperti ini contohnya dari pickup 8 string. Oke. Kalian bisa lihat di sini. Kalau pickup model Infander di sini ada bulat-bulatannya di sini, besar. Tiap titik-titiknya ini ada kayak bulat-bulatannya kayak gini. Ini model pickup model Infander. Oke. Ini adalah produk made in China atau Korea, lupa saya yang jelas. Ini sangat keren banget untuk soundnya. Jadinya nanti kalian bisa dengarkan untuk apa suara yang dihasilkan dari pickup Infander 8 string ini, baik itu sound clean ataupun sound distorsinya. Oke, di gitar 8 string ini saya tuning di standar ya, di standar 8 string. Oke, kalau senar biasa kan, kalau 6 string ini standar E, kalau yang untuk 8 string ini sama saja di atas, paling atasnya ini adalah F crash. Oke. Untuk yang kalian belum tahu 8 string untuk tuningnya, nanti kita akan buat video membahas tuningan dari 7 string, 8 string atau segala macam, nanti kita akan bahas di video berikutnya. Oke, langsung saja kita di sini akan mereview pickup Infander yang sudah terpasang. Langsung saja kita akan memperdengarkan. Thank you.
Oke guys, gimana tadi untuk soundcleannya? Sangat beautiful banget ini, soundcleannya enak banget ya. Gak, aduh, memang epic banget nih, canggih banget nih. Meskipun ini bukan brand-brand Emmerich ya, meskipun ini made in China, tapi kualitas soundnya ini enak banget ya. Oke? Ini model pickup Finder 8 string, kalian bisa dengarkan tadi. Cakep banget loh suaranya. Jujur nih, pickup Cina yang made in China yang menurut saya bagus banget. Jadinya kalian jangan ragu lagi pakai pickup model Finder kayak gini. Oke? Yang ada di 8 string saya ini. Keren banget. Coba kita akan jajal untuk memperdengarkan untuk sound distorsinya seperti apa. Langsung saja kita akan dengar kamu sama-sama. Check this out. We'll be right back.
Oke guys, gimana tadi untuk sound clean dan juga sound distorsinya? Sangat amazing banget untuk pick up dari model made in China ini dengan model Evander. Jadi ini pick up tidak kalah dengan brand-brand yang lainnya. Kalian sudah dengar sound demo yang sudah saya lakukan dari sound clean dan juga sound distorsi. Dengan dari perbedaan dari apa suite tadi kita dengarkan untuk pick up dari bridge dan neck, kalian bandingkan sendirilah ya gimana suara yang dihasilkan dari pick up Evander made in China ini. Ini pick up pun harganya terjangkau dan juga kualitas soundnya pun menurut saya ini hampir-hampir mirip dengan brand-brand terkenal lainnya. Untuk khusus 8 string ini ya, yang sudah saya tanamkan di gitar custom 8 string saya di sini. Jadi kalau kalian berminat dengan pickup Evander made in China yang di depan saya ini, kalian langsung buka link di bawah deskripsi video ini jika kalian pengen custom ataupun mencari part-part model gitar 8 string, langsung saja kalian buka link di bawah deskripsi ini. Oke? Okay? Kira-kira seperti itu untuk review sound sample dari pickup Evander made in China ini 8 string, untuk khusus 8 string. Oke, okay, cukup sekian ya untuk review kita pada kali ini yang membahas review sound pada pickup Evander 8 string ini. Oke, okay? Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.